Redeemnya nanti aja teman-teman. Semoga dapat Minato, kalau enggak Naruto Six Pet ya. Dua karakter itu doang sih. Ih, bergoyang. Gokil anjir, anjir. Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke, teman-teman, hari ini kita bermain game Rasengan Rival kembali ya, teman-teman ya. Untuk guy udah D5 ya, teman-teman. Kita coba aja untuk nyelesain untuk D5 event guy ini, teman-teman. Kalau untuk D5-nya sama aja ya, teman-teman ya, untuk susunan line up-nya enggak ada perubahan sebenarnya sih. Kita pakai seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya gue mau comeback, cuman sorry banget ya teman-teman, akun gue itu udah lama banget terbengkalai, jadinya memang nggak ada perkembangan dari beberapa bulan lalu teman-teman. Banyak juga viewers gue pasti yang lebih gigi akunnya daripada akun gue ya sekarang ya. Oke, kita coba aja untuk ngalahin dulu. Dia bawa ini semua. Nanti kita build karakternya pelan-pelan aja ya teman-teman. Kok kalah ya? Oke, kita ganti. Sorry. Harusnya pakai stun ya. Coba kita pakai stun, teman-teman. Nah, langsung bintang 3. Oke, susunan line up-nya seperti ini, teman-teman ya. Bisa bintang 3. Caranya tinggal kalian ulang-ulang aja terus-terusan gitu loh, teman-teman. Nanti juga bisa bintang 3 ya dengan susunan line up kayak tadi. Untuk ini kayaknya gue udah telat banget nge-push. Cuman gak apa-apa deh ya, nanti kita gak usah nge-push ya. Untuk guy, mungkin event selanjutnya kita coba dapetin teman-teman. Berharap sih Naruto Six Pet ya teman-teman ya. Naruto Six Pet nanti kita bakal coba ambil. Untuk reward ininya kita skip aja dulu. Kita diemin aja beberapa hari ya teman-teman ya. Nyelesain hariannya aja. Kita climb. Oke. Okay. Daily. Nice one banget. Terus kita bakal coba ngecek summon beast ya. Summon beast cuman ada sisa 3. Ini belum gue push sama sekali loh, teman-teman. Kalau kalian mau fokus ya kalian wajib banget nge-push ini ya, summon beast ini, teman-teman. Penting banget ini untuk di-push. Ya, kita iniin aja dulu. Oke. Okay. Oke ya. Oke, kita diemin. Gua mau ngecek-ngecek lagi, teman-teman. Untuk ninja training. Progress gua beberapa bulan lalu lagi nge-push apa ya? Water auto aja lah. Progress gua berapa bulan lalu? Ini dari November akhir kalau nggak salah gua terbengkalai ya. Udah 3 bulan mungkin ya teman-teman. Orochimaru base kita nge-push dulu aja. Pokoknya kalau gua sih kalau misalnya mau main lagi ya teman-teman ya, gua fokus build Naruto Six Pet aja sih. Untuk sisanya ya kalau misalnya cukup gua naikin teman-teman. Kalau misalnya nggak cukup ya ya udah nanti. Ini mungkin pertanyaan yang sering banget dilontarin juga teman-teman. Gua juga bakal ngasih tahu ke kalian untuk para newbie ya, atau para pemain baru. Untuk ganti formasi itu kalian bisa klik yang ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum battle dimulai itu ada panah di pojok kanan pemain di sini biasanya nih. Kalau nggak di tengah. Nah itu kalian klik, di situ kalian bisa ganti formasi dan juga bisa ganti susunan hero ya teman-teman ya. Ini untuk hero-nya, ini untuk line up-nya teman-teman. Jadi kalian bisa otak-atik di situ ya. Oke, kita play aja. Untuk tier list mungkin nanti kita bakal ngebahas di next konten aja ya teman-teman. Soalnya juga untuk susunan ninjanya belum ada yang banyak penambahan gitu ya. Terakhir kalau nggak salah Naruto Boruto itu udah lama banget teman-teman, Desember teman-teman. Waktu event Christmas ya untuk Naruto Boruto itu. Jadi hampir sekitar 3 bulan ini nggak ada karakter baru teman-teman. Hanya banner-banner diulang-ulang gitu loh.
Oke. Kita lanjut. Sebenarnya sih paling penting Awakening Stone sih ini sih. Awakening Stone gue masih dikit banget sih. Kita climb. Oke, skip. Next one. Nagato. Kita climb dulu. Cubetkan. Arena juga belum ngepus gitu ya. Nanti kita ngepus arena juga teman-teman. Orochimaru base sudah kita kelarin. Heart. Oke, soalnya banyak yang minta comeback ya teman-teman ya. Kita bakal coba bermain pelan-pelan aja. Walaupun memang untuk disamaratain atau dibikin akun gue jadi besar lagi butuh proses yang lama banget teman-teman. Ini aja sebenarnya akun gue tuh udah gue main sekitar 4 bulan atau 6 bulan kali ya. Progresnya masih cuma segini teman-teman. Dulu waktu gue masih fokus banget login tiap jam ya. Oh ini 2. Wih. Ini gue bisa naik kah? Kurang di awakening ya. Nanti kita enchant dulu deh. Bajunya aja masih baju biru teman-teman. Oranye teman-teman. Belum baju merah ya. Awakeningnya masih awakening 1. Awakening Stone habis. Ini 220. Coba gua ngecek dulu. Wah, 30.000 brother. Ehol. Ini nanti kita naikin Saratobi aja kali ya, Hiruzen kali ya. Polusi butuh 1 bintang 9, kita udah punya tumbal sih 1. Nanti kita naikin Hiruzen juga. Walaupun sebenarnya gue nggak mau naikin dia teman-teman, gue lebih fokus mau naikin karakter-karakter yang kuat aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus di game ini teman-teman, fokus di karakter-karakter yang kuat aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya karakter kuat kalian udah bintang maksimal semua, baru kalian fokus ke karakter lainnya. Ya kalau ini swipe-nya segitu aja. Ini juga challenge kalau kuat, kalau nggak kuat ya tunggu leveling dulu teman-teman. Susunan line up gue kayak gini doang sih. Ini dua udah bagus banget sebenarnya kalau levelnya setara teman-teman, walaupun bintangnya kecil ya. Oke. Okay. Training. Aduh, skip nggak bisa kah? Gagal teman-teman. Ampas banget nih. Ntar gue leveling dulu deh, gue takatik dulu teman-teman nanti teman-teman. Nice one. Ini kalau yang ini save all ya. Penting banget soalnya batu itu teman-teman. Kalau yang XP sih 2 biji aja nggak apa-apa. XP 2 biji nggak apa-apa. Training udah. Forest of Death. Kita report. Kita climb dulu. Chapter. Oke, okay. Ini udah cukup. Terus kalau misalnya kalian benar-benar mau fokus leveling teman-teman, ingat kalian buat extension stone itu juga boleh ya. Bagus-bagus aja teman-teman. Ini nggak ada yang bagus. Ini nanti turnamen shop kita ambil fokus ke Nagato nanti. Ini kita fokus ke Kabuto. Wih, pas nih. Oke, okay, kita coba gacha ya teman-teman untuk terakhir. Kayaknya Dalius sudah selesai sih.
Kita gacha. Ah, ampas. Redeemnya kita fokus ke siapa ya? Redeemnya nanti aja teman-teman. Semoga dapat Minato, kalau enggak Naruto Six Pet ya. Dua karakter itu doang sih. Ih, bergoyang. Gokil anjir, anjir. Gokil ya teman-teman ya. Udah lama pensi dapat loh. Gokil. Gila, beneran dapat loh Naruto Six Pet loh teman-teman. Gokil anjir. Asli sih. Rezeki orang pensi main lagi ya teman-teman ya. Oke. Kita klaim-klaimin dulu. Kita coba cek juga ya untuk Naruto Six Pet kita udah mau bintang berapa nih teman-teman. Wah, ini sih wajib di evolusi sih. Wajib ini. Oh, wajib. Gua naikin, brother. Enggak sayang-sayang gua. Mana ada. Ah, kan ini mantep ini baru. Gua demen. Apa emang harus balik ya teman-teman kita main ya? Polusi dulu. Oke, okay, nice one. Naruto Six Pet-nya kita naikin, teman-teman. Gokil ya. Udah lama enggak main dapat, teman-teman. Benar-benar dapat Naruto Six Pet loh. Asli. Gokil sih, hoki banget ini. Kita klaim. Oke, nanti kita naikin lagi sampai bintang 10. Berarti kurang 4 lagi ya teman-teman ya. Biar dia jadi bintang awakening biru ini ya teman-teman. Kalau udah awakening ini sudah enak teman-teman. Kalau udah awakening kayak gini udah enak nih. Kita naikin dia, terus naikin Minato. Terus kita naikin si Obito nanti mungkin lah ya. Ya, kita naikin pelan-pelan aja lah karakternya pokoknya teman-teman. Oke, untuk terakhir kita coba gacha yang biasa, kali aja dapat sesuatu yang bagus ya. Semoga aja dapat SP, Ninja SP. Gak dapat, tapi udah dapat Naruto Six Pet sih udah wangi banget ya. Mungkin sekian aja dulu teman-teman untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya. Dan kalau misalnya mau gua comeback untuk main Rasengan Rival, komen ya, suruh comeback ya teman-teman ya. Oke, sekian dan see you di next video. Goodbye.